Yo, hello nih, hello minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan gunakan Majin Vegeta. Yes. Langsung saya pakai di hari yang sama. Ketika saya dapatkan karakter ini. Jadi Majin Vegeta ini keren ya secara gambar, kalian bisa lihat sendiri. Keren banget. Lalu kemampuannya cukup lumayan lah. Punya kemampuan Last Man Standing, terus cukup keras sendiri. Dan keren sih. Dan sebagai informasi sudah ada 3 Majin Vegeta di game ini, yaitu LF yang merah dan ini ya. Yep. Dan posisi saya sudah bintang berapa ini? 9 atau red 2 atau plus 2. Dan entah kenapa karakter ini elemennya adalah purple ya. Dan ini adalah tim yang saya akan gunakan, full free to play Vegeta Clan Team atau Vegeta Family Team ya, dengan apa, bench Vegeta free to play juga yang merah, yang mana menjadi HP buffer atau health buffer. Lalu ada juga Super Saiyan 3 Zenkai serta Namekoku Zenkai. Untuk free to play karakter yang gue gunakan Trunks ya, the best karakter Trunks dari free to play sendiri. Lalu ada Vegetara, God Vegeta Blue. Gitu, jadi itu aja untuk pendahuluan. Kita langsung aja ke game pertama. Yus, game pertama kali ini pasti musuh kita bakal serem-serem sih ya. Musuh kita adalah tim anniversary tadi bilang, Goku, Zenkai, Vegito serta Tapion. Ya, males sih saya melawan si UI Goku. Musuhnya nunggu mulu, Pak. Buang waktu saya aja di situ. Oke. Nyata ya, itu drop. Entah kenapa drop. Tapion, bahaya sih Tapion sekarang sih. Jangan sampai kena Irudikarn. Dan saya ketok. Kelok ya di situ ya. Recancel di sini. Musuh diam aja. Katak. Nah, ini musuhnya agak yabai sih. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan, Pak. Ya. Nah, playstyle macam apa itu? 3T kok maju-maju. Itu ya. Dan sakit pasti. Dan entah kenapa musuh menggunakan ultimate cepat sekali atau main ability cepat sekali. Oke, saya terima dengan Majin Vegeta. Nice, saya bisa ngeheal. Oke, kita combo. Ini saya melawan kesalahan ya. Harusnya aku aktifin main ability sekalian. Tap. Yep, harusnya aku mundur ya. Nani kore. Delay, ternyata tidak. Oke, gameplay yang bikin saya pusing. Tang saya mati, dapat death buff. Tackle. Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan musuh ya. Vegeta. Oke. Vegito. Damage yang cukup bagus sebenarnya. Oke, damage cut dari UI berapa kali tuh? 2 kali karena. Dan di sini saya lempar blue card ya. Dan musuh mengaktifkan ice blast. Dead dah. Oke, BTW di sini Majin Vegeta adalah defensive karakter. Jadi Vegeta lebih ku pakai sebagai tanker ya. Dan animasinya bagus tadi. Ilustrasi sih lebih tepatnya. Keren. Oke, okay, sakit sekali. It's okay.
Nice. Biru di Karn. Yosh, cukup sakit. Sangat sakit sih sebenarnya. Oke. Kita coba akhiri di sini. Oh ya, BTW di sini musuhku DC ya. Mungkin dia malu lah sama full free to play ya. Jadi DC dia. Namun tetap ku pakai. Yeah. Namun entah kenapa ketebak di sini. Entah kenapa ketebak. Dan kita akhiri aja dengan Majin Beji Tada. Oke, game kedua. Musuh saya adalah Si Zu. Masaka Season. Dan musuh saya menggunakan Movi Sagas. Serem sih. Cara line up sendiri serem. Oke, tackle ketebak banget. Dan saya di sini combo terus saja. Ya, card draw speed. Mantap. Damage yang sakit sih. Oke, kita combo lagi. Nice main ability. Tidak ada cover chain. Dan mati cepat sekali. Entah banyak orang gameplaynya ya baik sih. Entah kenapa loh. Dan mati. 3M damage-nya ya. Revive Gohan di sini. Ah, Kamiyata. Oke, okay, saya terima damage-nya. Lalu Ryuken Goku ya masuk. Damage-nya nggak terlalu kelihatan lah. Sekarang saya tanki sekali. Oke, okay, nice. Ternyata musuh suka nunggu. Oke, okay, damage-nya nggak kelihatan di sini. Oke. Okay. Jadi secara tankiness cukup bagus sih. Dan damage pasti bukan suatu hal yang jadi andalan Majin Vegeta. Namun ketika jadi last man standing pasti serem. Oke, di sini saya membuang God Vegeta. SSB Gogeta, Gogeta, Vegeta. Nice. Jadi di sini nice damage di situ. Dari Majin Vegeta ya. Ketika satu karakter KO dapat damage tambahan ya. Yes. Oke, kita akan lihat apakah musuh menggunakan main ability atau ultimate. Jika pakai dia bakal sih. Rugi sih. Yeah. Jadi main ability digunakan, ultimate masih ada, saya pancing set step. Nice. Dan sekiranya mati sih. Damage-nya besar banget bisa dibilang. Last man standing Majin Vegeta. Dan ini adalah yang terakhir. BTW lawan saya adalah jadi bilang saya curiga ini orang Indonesia ya. Karena guildnya atau guildnya sendiri punya nama Indo Pride. Namun secara gameplay cukup bisa dikatakan bisa main deh. Walaupun ya ya bayi, masih ya bayi. Ya itu gerakan macam apa? Tetap di belakang. Ego immediately ya. Kita akan cek apakah musuh melakukan go immediately mulu. Oke, tidak ternyata. Itu tadi dia nunggu ya. Majin Vegeta damage. Nice.
Kita combo di sini. Ya harusnya aku pakai set step sih, biar nanti tinggal saya racing ras. Sayang sekali di sini saya tidak mengaktifkan main ability. Dan entah kenapa karakter musuh ini keras banget ya. Padahal bintangnya cuma 6 ya. 6 atau 7. Entah kenapa ya. Saya bingung di situ. Kok bisa keras banget? Jangan-jangan gitu ya. Ya kalian sering menggunakan Tapion ya kalian tahu seberapa keras Tapion tersebut ya. Apakah equipmentnya bagus atau gimana saya nggak tahu sih. Hanya sama orangnya sendiri. Oke. Rising Rush di situ. Tapi kalau kalah sama free to play full kan malu pak. Delay, oke. Majin Vegeta. Gimmicknya nggak ada pak. Ini aku kesalahan sih, harusnya aku tackle aja sih. Dan ternyata blue card dari Majin Vegeta sendiri adalah slow di situ. Yos. Cukup bagus ya. Jarang-jarang aku punya gimmick yang bagus segitu. Nice cover chain. Top time. Oke, ternyata blast di situ. Ya baik nih. Ya masih belum bisa teknik-teknik yang cukup advance ya. Terus terdengar set step, saya lempar blast, pancing finish, mati future guanku. Musuh tidak punya finish ya. Yeay. Yeay. Mati ya di sini. Walaupun agak serem sih. Biru deep gun, Pak. Gimmicknya pasti sakit. Dan saya di sini kill pakai elemen purple ya. Lihat itu Vegeta saya yang biru ya. Namun it's okay. It's okay. Diaktifin main ability, Satrio Speed level 2 dan dapat ultimate ya di situ ya. Nah, di sini saya melakukan kesalahan ya. Saya terlanjur klik strike di situ, jadi saya tidak bisa finish. Kalau bisa finish, wow, enak banget itu. Oke. Kita kill Vegeta, Goku Vegeta. Dan sekiranya ini tinggal menang sih. Mundur. Yeah, musuhnya belum, tingkatannya belum. Namun dia bisa main. Jadi itu sekiranya untuk game kali ini. Karakter ini bagus. Thank you for watching. See you to the next one. Dekara. Channel 登録 to go yoka. Yoroshiku. ちょっとやりすぎたかな。